Oke, pertama matiin dulu ya mesinnya. Nah, kalau mesinnya udah dimati atau enggak, cabut saklarnya lah. Nah, terus dibuka nih bagian mur pengencang keramik ini, bagian kanan kiri pakai kunci 8 atau enggak 10. Nah, pertama buka dulu nih kedua mur ini. Setelah itu didorong ke sini keluar. Nah, sambil kabelnya agak dikendorin dikit sih. Lalu buka bagian ininya nih, baut pengencang ininya nih. Ini ada dua ya. Ini dilepas semuanya aja nih. Nah, kalau udah, nah ini pasang elemen yang barunya nih. Pasang elemennya dulu, lalu si kabelnya masukin sampai ngenain elemennya, ngenain drat yang di elemennya itu nih. Jadi kabelnya ini sampai ke elektrik baut yang sebelah kiri ya. Jadi si kabel ini kegencet dua baut. Jadi kencengin semuanya nih. Udah kencengin. Terus yang satu sisinya juga sama. Sisi sebelahnya pasang keramik. Nah, yang ini kabelnya juga sama nih. Ini harus sampai ke gencet dua baut ya. Jadi ini dorong sampai ini nih kena baut yang sebelah kanannya gitu loh. Jadi kabel itu nempel banget sama ujung besi pemanas heater. Kalau udah nyampe di ujung, kencengin semuanya. Misalkan udah, ini langsung dipasang lagi ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini posisi dratnya ini harusnya di luar, posisi bautnya tadi tuh. Lalu pasang murnya, mur pengencang keramik dari kiri dan kanan. Terus dikencengin ya, kencengin. Habis itu udah. Terus saya tinggal di tes nyala.